aparat kepolisian melakukan penggerebekan terhadap seorang pelaku yang merupakan DPO pelaku begal. Saat akan diamankan, remaja ini mencoba mengelabui polisi. Tim Jatandras Polrestabes Makassar melakukan penggerebekan di salah satu rumah di Jalan Cendrawasih, Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Kediaman seorang pelaku begal yang namanya sudah masuk dalam daftar pencarian orang sejak awal April 2018. Saat digerebek dan ditemukan di lantai dua rumahnya, remaja yang diketahui bernama Faisal ini mencoba mengelabui polisi dengan mengganti namanya. Namun polisi yang sudah mengenali residivis ini langsung membawa pelaku ke Polrestabes Makassar untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku merupakan residivis kasus begal dan sudah melakukan aksinya 8 kali di wilayah Kota Makassar.